Kita kena ingat ketika Anwar bin Ibrahim memilih untuk masuk dalam UMNO, dia bukan orang UMNO, dia berada di luar struktur UMNO, dijemput dan berada dalam UMNO. Bila dia berada dalam UMNO, dia naik tangga daki terlalu laju. Kebencian terhadap dia, UMNO ni parti lama. Parti lama ni dia ada tradisi, tradisi dia kena beratur. Jadi bila siapa potong tang corner, potong queue, maka sudah tentu ia akan membangkitkan persoalan kemarahan yang lain. Orang marah Anwar Ibrahim, tapi Anwar smart. Apa Anwar buat ialah Anwar kunci dan lock tim dia cukup padu, cukup rapat. Malah Anwar juga menghantar orang, dia rekrut budak-budak baru dengan menghantar jadi susah politik, susah politik ke susah politik, susah sulit ke banyak menteri-menteri kabinet pada ketika itu. Ha, ini juga antara yang menyebabkan Mahathir rasa kurang senang dengan Anwar Ibrahim. Namun untuk tembus pejabat Anwar, untuk mengganggu gugat pasukan Anwar Ibrahim, ia bukan satu benda yang sangat sangat mudah dibuat. Dia sangat sukar pada ketika itu kerana semuanya telah terancam. Kerana itu saudara, kita kena ingat peranan Azmin Ali. Apa dia? Ingat pada tahun 1987, Azmin balik daripada belajar luar negara. Dia belajar matematik dan kemudian dia pulang ke Malaysia dan dia menjadi guru sandaran. Dengan gaji dia apa? Gaji dia RM1,000. Kemudian pada tahun 1991, oleh kerana hubungannya yang sangat rapat dengan Siti Hasmah, bini kepada Mahathir bin Mohamad, dia telah menggunakan hubungan ini dan Mahathir telah meletakkan Anwar sebagai setiausaha sulit Menteri Keuangan dengan gaji RM2,100. Sedara perasan, sama ada ramai terlepas pandang, ramai tidak tahu, sedari yang saya hormati sekalian, yang terbaiknya ketika Mahathir cuba mencari angle untuk menyerang pejabat Anwar Ibrahim, satu kertas siasatan pada tahun 1996 telah disiapkan oleh Badan Pencegah Rasuah BPR. Kertas siasatan ini melibatkan ramai pegawai-pegawai besar, antara dia Datuk Muhammad Zawawi bin Nordin, ketika itu merupakan pengarah badan pengarah siasatan Badan Pencegah Rasuah. Siapa lagi yang terlibat? Yang terlibat dalam kertas siasatan tersebut ialah Mahendran KN, siapa ketua cawangan siasatan AM, Badan Pencegah Rasuah Malaysia, Wan Yusof Wan Ibrahim, cawangan siasatan AM Malaysia. Sedang kalau saya boleh senaraikan dalam dokumen yang kita punya ini, dia melibatkan banyak nama. Dalam siasatan tersebut dinyatakan secara jelas, saya ambil sebahagian daripada siasatan ini, parak 4.3.7. Hasil siasatan ke atas penyata akaun isteri Azmin Ali, iaitu Samsida Tahrin, di MFBB cawangan UBN Tower Kuala Lumpur dengan nombor akaun 17212702238 mendapati kemasukan cek house deposit bermula daripada tahun 92 sehingga ke tahun 95 ketika mula siasatan dibuat adalah berjumlah 7.3 juta ringgit. Dalam kertas siasatan ini dinyatakan secara jelas. Sedara, gaji Azmin pada ketika itu apa? Gaji Azmin pada ketika siasatan itu berlangsung ialah RM2,377. Berapa gaji Azmin? RM2,377 pada ketika itu. Berapa jumlah kemasukan cek yang masuk ke akaun Samsida pada ketika itu? Tidak kurang apa, sekitar 7.3 juta ringgit. Pemeriksaan juga mendapati kemasukan wang tunai ke dalam akaun, tadi dalam bentuk cek, beberapa siri cek, kemasukan tunai ke akaun Samsida yang berakhir pada Mei 1995 ialah RM708,000. Dalam satu akaun yang lain pula, wang di dalamnya ada RM628,000. Sesedari, saya maksudkan ini bukan tahun ini. Saya maksudkan awal
ketika tahun 1995, ketika pasukan Anwar tengah hebat, lubang nak dicari oleh Dr. Mahathir, satu kertas siasatan disiapkan, duit dalam akaun Samsida ada RM7,000 dengan duit tunai yang lain, itu belum masuk lagi pegangan-pegangan saham yang bagaimana saham-saham milik Bumi Putra seperti saham binaan Setegap, Matsushita Electric, edaran automobil, saham Damansara, saham United Engineers UEM, saham Sin Heng Chan, saham Ekran Berhad. Saham yang sepatutnya diagihkan kepada Bumi Putra sebanyak 687,000 unit telah sampai dalam pegangan Azmin dan isterinya. Maka SPRM telah, apa, BPR pada ketika itu telah siapkan kertas siasatan. Bermula daripada saat itulah pejabat Anwar Ibrahim bocor. Azmin tidak didakwa. Kertas siasatan siap, semua siap, tidak sehari pun Azmin bermalam dalam lokap. Apa yang berlaku ialah pejabat Anwar bocor, maka timbullah orang yang rapat dikeliling Azmin Ali untuk menyerang dan menghancurkan kerjaya politik Anwar Ibrahim digunakan oleh Dr. Mahathir. Siapa dia? Umi Afilda, Azwan Ali, Dr. Ristina, Khairuddin. Semua watak ini sangat rapat dan sangat dekat dengan Azmin Ali. Sedara, begitulah bagaimana Azmin menyelamatkan diri dia, memainkan peranan. Ketika itu Mahathir berkuasa sepenuhnya, melayan kehendak Dr. Mahathir demi menutup semua fakta yang ada. Okey, baiklah. Ada beberapa respon, dia kata ini cerita lama dan sebagainya dan sukar untuk kita fahami dan imbau kembali. Tetapi saya sebut dengan jelas kerana ini peristiwa yang berlaku dan Azmin tidak dihukum sehingga hari ini. Dan pada ketika itu, kerana nak menyuruhkan jenayahnya, pintu pejabat Anwar Ibrahim terbuka dan dia masih terus selamat sampai hari ini. Tidak ada sebarang rampasan dan akaun dibekukan pun pada ketika itu. Yeah.